hadapi. PT Media Nusantara Citra TBK mencatatkan pendapatan sebesar 6,27 triliun rupiah sampai dengan akhir kuartal 3 lalu. Adapun jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Emiten penyiaran PT Media Nusantara Citra TBK meraih pendapatan sebesar 6,27 triliun rupiah sampai dengan September 2019 atau meningkat 13,38%. Dibanding kuartal 3 di tahun lalu sebesar 5,53 triliun rupiah. Perseroan mengantongi pendapatan dari iklan digital senilai 502,99 miliar rupiah atau naik signifikan 370,83% secara tahunan dari 106,83 miliar pada kuartal 3 2018. Sejalan dengan peningkatan tersebut, emiten berkode saham MNCN ini telah memiliki target kinerja perusahaan untuk tahun 2022 dan 2024. Menurut Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibyo dalam keterangannya, hal ini sejalan dengan kemampuan produksi konten MNC Media dan berbagai inisiatif sehingga bisa mendiversifikasi sumber pendapatan dan menciptakan pendorong pertumbuhan baru. Secara rinci, pada 2022, Media Nusantara Citra menargetkan pendapatan dari iklan digital berkontribusi mencapai 20%, dari konten sebesar 20%, dan dari iklan mencapai 60%. Sementara pada 2024, kontribusi dari iklan digital ditargetkan mampu berkontribusi 25% terhadap total pendapatan, dari konten mencapai 25%, dan iklan berkontribusi 50%. Kenaikan pendapatan mendorong perseroan mencatat kenaikan laba hingga 71,56% secara tahunan menjadi 1,66 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel.